Sebenarnya itu sudah ada dalam dirimu. Namun dalam hidupmu tidak pernah kau gunakan. Menjadi baik itu semudah kita mengikhlaskan sesuatu yang kecil. Terkadang ada orang yang menyerah untuk menjadi baik. Tapi sesungguhnya tinggal kau gunakan hati nuranimu. Kau bilang pada hatimu, "Hati, tegarkanlah dirimu dalam suatu masalah. Bantu aku menjadi baik untuk orang lain. Anggaplah kita meninggalkan masa lalu yang buruk, dan kita menggantinya dengan yang baik. Semangat dan bersabarlah untuk kalian yang berusaha menjadi baik. Dan suatu saat nanti, kalian akan tahu hasil dari kebaikan kalian. Semua terasa berbeda, dan semua terasa nyaman dibandingkan yang dulu. Dan yang terpenting, menjadi baik bukan kita meminta imbalan kebaikan lagi dari orang lain. Tapi menjadi baik, tulus dan ikhlas dalam suatu hal apa.